Oke cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel free player yang aja menampung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di server Cina ya, masih di server Cina. Dan di video kali ini aku bakal nunjukin ke kalian gimana jadinya ya cuy. Gimana jadinya kalau misalkan Samurott nanti di server global itu udah bisa dipakai di PvP real time cuy. Sumpah, counter attack-nya nggak ada obat ya. Kayak ini aku lihat, tapi memang kombonya di sini bagus ya. Di sini dia kombonya itu pakai si siapa namanya, Tornadus men ya. Dia di sini pakainya, nah ini kayaknya, ini bukan ya, nah ini cok ya. Dia kombonya itu pakai Samurott, Tornadus, terus Latias Latios, Gardevoir sama Alakazam. Nah, Gardevoir sama Alakazam itu combo ya kan, combo stun lah ya. Combo bukan ya, pokoknya stun ya, yang bisa nge-stun lah, combo kontrol lah ya, combo CC. Latias Latios itu jelas combo lah ya, jelas combo, ultimate-nya aja bareng kan. Terus sama si Tornado sama Samurott, sumpah. Tornado sama Samurott ini terlalu gila sih. Nah, oke, kita coba lihat ya. Kita coba lihat, Cuk. Kita coba lihat. Kenapa aku bisa bilang gila? Ini dia masih perfect, nggak ada yang mati sama sekali, Cuk ya. Nih. Yang di ban itu Pione, terus si Kartana ya itu. Oke. Musuhnya, oh musuhnya pakai Ultra Beast cuy, bukan maksudku musuhnya ini ya, musuhnya si siapa nih namanya, Samurott. Nah itu kenapa Samurott taruh belakang deh, Samurott taruh depan mas, Samurott harusnya taruh di depan itu cuy, biar GG banget. Karena Samurott itu, oh nice banget taruh di depan ya. Jadi Samurott itu setelah dipukul ya, setelah dipukul, kalau nggak salah temennya dipukul juga, itu dia bisa nge-counter attack cuy ya, bisa nge-counter attack. Nah itu yang nggak tahu tuh, lawannya itu Ultra Beast yang bambu itu, nggak tahu namanya siapa, aku lupa ya, bambu mon apa siapa gitu. Oke, nah itu kalian lihat tadi bambunya itu langsung keblow ya, itu karena efek dari si Tornadus cuy ya, itu efek dari Tornadus. Nah ini, setelah Tornadus melakukan ulti, dia bakalan nerbangin Pokemon musuh. Nah ini cuy, ini combo ultinya ya, combo ulti si Latias sama Latios cuy. Pokoknya Latias sama Latios kalau udah ada satu yang ulti aja langsung bakal ikut ulti semua. Nah ini ya, set Chansey, si Chansey ini ngeheal. Oke, tapi karena ngeheal itu kan nggak nyerang ya. Tapi lihat ya ini, set ya kan, set. Oke, nggak apa-apa. Begitu sekali nyerang aja ya, musuh sekali nyerang aja dihajar sama Samurottnya, gila banget cuy. Nah ini ya, ulti ya, ulti dari si Regirock. Set, oke, Samurottnya balas dendam nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gila nggak? 6 kali cok counter attack-nya Samurott loh. Gila, counter attack macam apa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gila. Samurott bintang 12 nggak ada obat cok. Bayangin aja kalau Samurott itu kalian build beneran gitu ya. Samurottnya tuh kalian build beneran gitu, terus udah max, udah bintang 12, pokoknya udah maksimal build lah. Gila banget, berapa coba? Bayangin aja kalau counter attack-nya itu 1 juta tiap counter attack. Nih, 1, 2. Oh, 2 kali doang. Aku nggak tahu ya, mungkin counter attack-nya dia itu setara Pokemon yang diserang gitu. Kalau misalkan musuhnya itu AOE, berarti counter attack-nya si siapa nih namanya? Si Samurott itu bakal 6 kali. Kalau musuh kalian itu single attack, counter attack-nya sekali Samurott. Nah, kalau musuh kalian itu row depan belakang, dia bakal counter attack 2 kali. Kalau musuh kalian itu baris ya, kolom, dia bakal counter attack 3 kali. Nice banget. Gila sih Samurott ini sumpah. Tapi lebih gila lagi Tornadus sih kalau menurutku ya nih. Tornadus yuk set diterbangin. Loh, 3 Pokemon loh langsung diterbangin, cuy, sama si Tornadus. Kurang apa coba? Nah ini Latias ya, Latias ya, Latias sendirian. Kenapa nggak combo, nggak tahu aku nih. Latios. Nah, kalau misalkan salah satu antara Latias atau Latios itu nggak punya ulti dan satunya punya ulti, ketika yang punya ulti itu dia melakukan ultimate, itu bakalan combo ya. Dia bakal invite satunya lagi si Latiasnya. Misalkan Latios ulti, dia bakal nginvite Latiasnya untuk melakukan ulti combo, ulti bersama. Nah, ini ultimate-nya si Ultra Beast itu, keren banget cuk. Gila, habis habis itu dia langsung ini ya, uap-uap, nggak tahu tuh. Oke, ini untuk metanya sekarang kayaknya Samurott ya. Kalau untuk pick match ya, untuk pick match ini kayaknya Samurott.
Karena aku banyak banget lihat banyak player-player yang ngeban Samurott di awal-awal, cuy. Nanti kita coba cek deh ya. Nanti habis ini kita coba cek. Oh ini ultinya si Tornadus Wu, keren. Nice, nice. Set. Oke. Ini tinggal si Registeel doang ya. Dan sekali ulti juga mati sama Latias nih. Lar, mati enggak? 500.000 enggak mati ternyata. Oke, di ulti sama si merah ya, Latios ya. Set, mati kamu. Oh, enggak mati. Ditonjok malah di uppercut sama Garde, cuy. Bayangin mati di uppercut sama Garde Void. Oke. Keren sih, keren. Oke, kita coba cek ya, nih. Banyak yang ngeban Samurott deh kayaknya. Oh, ini enggak ya. Bukan Samurott yang diban. Dia ngeban malah si Tundurus, Tundurus atau Tundurus kan itu ya. Kenapa diban deh Tundurus? Oh, itu yang tadi, cuk, salah. Nah, ini ya. Tuh, Samurott diban. Ini si Kartana diban juga ya. Kenapa enggak ada yang ngeban Tornadus gitu? Nah, nih, Samurott diban, terus si Tundurus ya itu ya. Diban. Tornadus ya itu ya. Nih, Samurott diban lagi, cuk ya. Jadi hampir semuanya kayaknya ngebannya Samurott, cuk. Nih, Samurott diban lagi sama Cresselia. Ini, nih Samurott diban lagi sama Kartana ya, sama si Alakazam. Yang selalu diban itu Samurott, cuk ya. Yang selalu diban itu Samurott. Jadi kalau misalkan nanti Samurott itu udah ada di peak match global, jangan pernah kalian sampai lupa ngeban Samurott. Karena Samurott kayaknya bakalan jadi GG mata. Oke, kita coba cek yang lain ya. Satu pertandingan lagi deh ya untuk mengakhiri video ini, cok. Wuh, ada Exeggutor. Exeggutor mungkin itu salah satu Pokemon baru ya yang ada di peak match. Tapi ini rata-rata orang-orang bawa Latias Latios loh, cuy. Ini juga bawa Samurott nih. Aku penasaran sama Samurott, jadi kita coba ya. Kita coba, kalau nggak salah tadi satunya bawa Samurott deh ya. Ini walaupun Samurottnya diban, ini nanti musuhnya bawa Samurott nih. Dia bawa trio Jin plus Samurott kayaknya, cok. Lah, Samurott nggak diban, malah dia ngebannya. Wah, salah nih. Oke, dia bawa Samurott ya. Samurott, Latias Latios, terus si Tundurus ya itu. Tundurus, Zoroark sama si Pikachu Mon. Itu Pikachu yang kayak Digimon. Yang musuhnya bawa trio Jin, Latias Latios sama Mew. Tapi Latias Latios kayaknya juga Pokemon yang wajib dibawa di big match ya untuk sekarang ya, untuk meta sekarang di server induk, cuk, server Cina ya. Oke, set 2 3. Oke, 3 kali doang ya si itu counter 1. Oke. Kalau nyerangnya satu Pokemon ini 3 kali 1 2 3 karena si Latios itu nyerangnya kolom ya. Nyerang 1 berarti serang 1 kali. Set 1 kali doang. Kalau nyerang 1 kali dibalas 1 kali. Ini nyerang 2 berarti dibalasnya 2 kali. Oke, nice. Ya, mati duluan nih si Samurottnya nih. Masa mati duluan sih? Oke, Samurottnya ngehil lagi ya, nice banget. Set, oke. Counter attack lagi. Counter attack terus. Mau yang dipukul itu temennya, mau yang dipukul dia sendiri, itu dia bakalan terus-terusan counter attack, cok. Dan bagusnya Samurott, kenapa dia bagus ditaruh untuk di depan ataupun di belakang ya? Kalau di belakang itu kalian harus build DPS. Kalau di depan, kalian juga tetap build DPS. Kenapa? Karena Samurott itu bisa mengabaikan damage untuk sekarat ya. Sewaktu dia sekarat, dia bisa mengabaikan damage, terus habis itu dia bisa ngeheal, cok. Oke, tapi ingat ya, paling enggak maksimal build biar ngehealnya itu lumayan gitu. Kalian lihat ya, lawan trio Jin loh, cuk. Lawan trio Jin. Bayangin Samurott lawan trio Jin. Trio Jin itu termasuk Pokemon yang keren loh kalau untuk di peak match ya. Kalau yang oke, nice. Sekali doang. Nice banget. Oke, itu ya. Jadi itu adalah gambaran dari Samurott. Gimana? Kurang gila apa coba? Oke, aku cukupin ini sampai sini coba. Kalau kalian suka dengan videonya, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you on the next video. Salam Ampas Gaming. Bye.